Kita periksa ya kuncinya. Periksa kuncinya. Ada enggak kuncinya? Oh, ada. Bina generasi Karawang. Oke, kawan-kawan, kita berjumpa kembali di channel Bina Generasi Karawang. Bagaimana kabarnya semua kawan-kawan? Semoga baik-baik saja dan berbahagia selalu. Oke kawan, kita langsung saja yaitu memperkenalkan mobil trailer ya, jenis Isuzu Giga. Bisa kita memperhatikan jenis Isuzu trailer Giga ini, yaitu begitu mewah, begitu gagah. Nah, ini gas ya. Nah, ini rem. Ya, rem. Kalau ini kopling, oke? Pasti semua sudah tahu ya, di mobil itu ada gas, ada rem, ada kopling. Nah, ini kursi untuk driver ya. Bagus ini. Empuk. Ini odometer ya dan setir. Wah, ini casan nih, bisa ngecas nih kalau HP lobet ya. Ada beberapa tempat ya. Nah, ini untuk tempat, bisalah tempat apa aja ya. Tempat untuk etol, SIM, ini segitiga. Oke. Segitiga. Nah, ini apa coba ayo. Ayo ini. Ini persnelang ya. Persnelangnya ada 8 ya. Ada rendah, ada tinggi gitu. Nah, ini rem tangan untuk kepala dan buntut gitu. Trailernya ya. Wah, kursinya masih plastik ya. Bagus ya. Oh, kalau duduknya pasti rame deh. Resek 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 gitu. Coba kita perhatikan atapnya. Atapnya ini bagus nih. Masih baru sih ya mobilnya ya. Kalau nggak baru mah pasti nggak beginilah gitu. Pengen punya nggak nih?
Pengen pastilah, oke. Okay. Nah, kita sekarang beralih nih untuk penghalang sinar matahari ya. Kalau silau, kalau kita berkendara ya. Ini apa nih? Oh, kayaknya nih si jenis lampu ya. Ya, lampu ya. Coba kita nyalakan ya. Nyala. Wih, mati. Nyala. Matiin ah. Habis lampu, habis listrik. Ini apa nih? Oh, ini kotak ajaib nih. Oh, kita bisa simpan ini ya, HP ya. Simpan ini baju, salin gitu. Nah, ini apa pintu kanan nih, pintu kanan ya. Ini untuk apa? Buka pintu ini. Untuk mengunci kunci ya. Tak 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 ya. Kita bisa mengunci, bisa buka gitu. Nah, ini bisa kita melihat speedometer, odometer di sini. Bisa melihat solarnya gitu, anginnya. Kalau mobil telat ya angin. Ini blower sih, bukan AC mobilnya, nggak pakai AC, itu blower doang gitu. Ya, wow. Nah, kita lanjut, kita lihat, kita cari lagi. Oh, ini ada kunci ya, untuk ngidupin ya kuncinya. Hidupin yuk, hidupin ya. Kalau ini sih stick untuk sen ya, untuk lampu gitu, jarak dekat, jarak jauh gitu. Kalau ini ya buat wiper. Wiper bisa lambat, bisa sedang, bisa cepat ya. Ini juga ada sih apa buat brake gitu. Nah, kita lihat coba ini tombol apa nih? Oh, lampu. Lampu alarm gitu. Segitiga. Coba kita lihat hidup nggak? Oh, hidup. Segitiga ya. Udah matiin aja. Oh. Nah, ini pijakan untuk naik ke kabin. Mari kita naik yuk. Pegang belah kanan ya. Dan kita tidak lupa pegang yang sebelah kiri ya. Pegang, jangan enggak megang, nanti takut jatuh. Tutup pintu. Pasang sabuk pengaman. Pasang sabuk pengaman. Periksa persneleng ya. Pre tidak ya. Jadi jangan sampai dalam keadaan dia masuk gigi ya. Tetap ke atas ya. Ke atas ini posisinya. Ini adalah rem. Rem ya. Ketika kita akan menjalankan baru kita kebawahkan gitu. Kebawahkan. Tapi kalau belum jalan kita tetap harus ke atas gitu. Kita periksa ya kuncinya ya. Periksa kuncinya ada enggak? Oh, ada ya. Kemudian kita on kan ya. On kan. Oke. Okay. Hidup ya. Ketika hidup ini periksa anginnya nih. Kurang, jadi kita menunggu angin itu penuh ya, penuh, karena mobil trailer ini dan sejenisnya membutuhkan angin. Oke. Syaratnya apa sih membawa mobil trailer ini ya? Yang pertama ya, kita harus punya SIM ya. Punya SIM ya, SIM B2. Oke. Okay. B2 umum.